penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, telah diluncurkan Core Values ASN Berakhlak dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa pada tanggal 27 Juli 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Langkat membuat panduan perilaku Core Values ASN Berakhlak di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penjabat Bupati Langkat, Haji Muhammad Faisal Asrimi, APMAP, mendukung percepatan transformasi ASN melalui penerapan Core Values Berakhlak dan Branding Bangga Melayani Bangsa. Jadilah ASN yang berpegang teguh pada nilai-nilai dasar yang sama menuju pemerintahan kelas dunia. Saya mengajak seluruh ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengutamakan budaya kerja ini demi memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amril SOSMAP, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, mengajak seluruh ASN di jajaran pemerintah Kabupaten Langkat untuk profesional dalam melayani masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. ASN diharapkan menjalankan tugas pemerintahan dengan menjaga martabat, kehormatan, serta selalu bangga melayani bangsa demi mewujudkan Langkat yang maju dan sejahtera. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya dengan cara 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilakunya dengan cara 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya dengan cara 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya dengan cara 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya dengan cara 1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. 3. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya dengan cara 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya dengan cara 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.